Ini mana nih Bu nama tempatnya Bu? Sukses Bahagia. Wah, hebat-hebat. Di mana nih Puja Sera ya? Puja Sera misi. Nomor 23. Depan apa? Apa nih? Seberang apa? Simpang 5. Depannya lapangan Simpang 5. Oh, sip. Saya ada itu Bu, nasi goreng apa namanya? Kerang ya. Nah, satu deh Bu. Satu ya. Bagaimana Mas? Tolong buatin nasi goreng kerang. Kerang apa tuh? Kerang darah. Oh, kerang darah. Ya. Mantap. Mana kerangnya? Liatin dulu. Mana itunya? Cangkangnya? Sudah tak kupas. Waduh, satu dibiarin dulu dong, satu. Oh, satu buat dulu. Oh, iya. Iya, dia pas. Jangan dikupas dulu, dengan satu. Saya kira kerangnya udah ini. Enggak apa-apa tambah satu. Nah, lihat dulu itu. Oh, kerangnya benar begini? Ya, ini. Coba dulu. Ya. Ini kerang darah namanya. Buka dikit ya. Jadi buka ya. Enggak usah diambil, enggak usah. Enggak usah diambil. Ya, ya sip. Udah ditutup lagi aja. Nanti ditaruh ke deket piringnya boleh? Satu boleh. Ini. Nah, oh, ya, taruh ya. Biar ketahuan kerang darah kan. Ini berarti tak masukin ya. Iya, masukin. Bener-bener kerang darah ya? Iya. Oh, sebentar tuh jadi. Buka jam berapa nih Mas? Ini bukanya jam 4 sore. Mas siapa namanya? Mas Betri. Betri? Ya. Betri namanya? Ya. Asli mana tuh? Aslinya Temanggung. Oh, Temanggung. Oh, namanya Betri itu apa maksudnya? Mas, ya enggak. Iya. Kerang sama telur ya? Iya, sama telur. Sausnya. Sausnya ya? Ya. Mau pedas apa? Kalau pedas ya makan ibunya itu ya. Ibu mau pedas katanya. Bu, pedas Bu ya. Makan pedas ya. Oh, pedas. Pedas. Waduh, pedas buat ibunya. Yang makan ya enggak? Yang murah benar 25 ya. Oh, iya. Nasi goreng kerang darah. Ya. Kalau di ini kerang bulu namanya kalau di Jakarta. Kalau di Jakarta? Iya. Ada yang kerang bulu. Oh, kerang bulu bukan ini? Bukan. Oh lain? Lain. Oh ini gak ada bulunya nih? Gak ada bulunya, sama betulnya tapi ada. Oh bulunya. Bukan kerang bulu bukan ya? Tapi yang kerang bulu itu gatel. Oh gatel, oh gitu. Udah pedes nih Mas? Udah. Cabenya pakai cabe gitu. Cabe yang Thailand ya? Iya. Aku cabe yang... Kalau sini orang... Apa? Bagaimana gak bisa itu? Gitu ya? Iya. Julukannya cabe setan. Cabai setan di sini. Ya. Bukan cabai-cabian, bukan ya? Bukan. Cabai-cabian apa sih? Itu judul lagu itu. Hah? Judul lagu. Apa tuh? Oh, judul lagu. Ada cabai-cabian di sini? Enggak ada. Enggak ada. Apa sih cabai-cabian? Enggak tahu ya. Ini tinggal gini ini udah siap disajikan ini. Udah jadi nih? Sudah. Satu menit jadi. Aduh. Cepet deh. Pak siapa namanya Pak? Satria. Oh Pak Satria, oh, keren juga. Rambutnya asli Pak, nggak disemir? Oh asli. Emang lahir tahun berapa? Tahun 66. Oh 66. Oh, Mas tahun berapa? 96. Masih muda. Anak saya ini. Oh anaknya Bapak? Iya. Ini itu istrinya? Iya. Oh aduh sip Bapak. Ibu yang makan nggak apa-apa ya? Iya. Ini pakai ini nggak Pak? Pakai apa namanya? Pakai ada dapat kerupuk apa nggak? Ada di kerupuknya. Nah iya langsung. Ya. Taruh pinggir. Iya. Udah berapa lama ini bukanya Pak? Ini dari 5 tahun di sini. Oh sebelah sini Mas? Nih. Ya. Enggak sebelah sini biar enggak callnya biar kelihatan. Oh iya. Apa? Jangan ada yang itu. Ya. Ya sip Pak, silakan ya. Pak. Bapak awet muda nih Pak. Tahun 66 rambutnya ya. Agak. Saya udah disemir-semir. Ya silakan Bu. Oh, ya. Ibu minumnya mau apa? Terima kasih. Kalian, tas, Ibu minumnya mau apa? Biar dibuatin. Minumnya air mineral aja. Air mineral satu. Air mineral. Anaknya mana nih? Jangan suaminya. Air mineral ada. Ambil buat. Nah ini nih air mineral ya. Iya. Iya. Maaf tangan kiri. Bukain payon. Iya. Terima kasih. Sip. Makan dulu Bu. Iya. Berapa jadinya? Buatin bonnya dong. Oh iya. Buatin bonnya. Buatin bonnya. Berapa jadinya? Buatin bon. Ini nasi sama ini. Oh iya. Jadi berapa tuh? Nasi sama ayam. Total mantap pedes ibu ya cocok pedesnya masakan anak sendiri ya ibu bagaimana didiknya ibu iya nggak apa-apa justru tandanya kalau ini kan semua ini mas maaf
Kerang yang satunya, tolong taruh sini bisa nggak? Bentar, kerang satu aja. Iya, lupa tadi saya. Tadi masukin kulkas aja bisa kan? Sebentar aja. Iya, sip. Iya, kerangnya kan ada kan? Iya, nah. Nasi goreng kerang, iya sip. Mantap. Gini, Bu. Udah Mas, diambil lagi nggak apa-apa. Kasihan nih, sayang nih, Pak. Ntar kalau dia selesai. Sego goreng terus ya? Hah? Kok sego goreng? Sego goreng? Memang nganunya nasi goreng? Enggak, ini kan menunya kita belum ada, Bu. Yang menunya belum ada, kalau yang lain udah ada. Babat gongso? Babat gongso sebelah sana udah dapet tadi. Babat gongso udah dapet, ini udah dapet. Gimana rasanya? Bisa habis, Bu ya? Kalau habis, terkasih ampo, Ibu. Jadi bro, Mas. Maaf kan kiri. Ya, 30. Ini dia bawa taruh kulkas aja lagi udah. Iya. Sayang. Bar 30. Kasih ampau 3 gitu. Wah, mantap. Modelnya begini ya. Model namanya. Namanya ya. Iya, nasi goreng kerangnya kerang darah lagi ya. Jadi kerang darah itu rupanya lain sama kerang bulu, Pak ya. Dia di mana? Di laut juga ya. Nah. Kerang bulu itu ada yang gatel. Oh, ada yang gatel. Orang enggak kuat gitu ya. Sih, dihabisin Bu. Kerang darah muda. Iya, kerang darah muda. Suka dukanya apa nih Pak? Udah jual lama begini Pak. Suka dukanya Bapak? Ujah. Belanjanya pasar mana Bapak? Belanjanya? Pasar apa? Oh, Pak Terongan. Ini Pak saya bayar. Oh, pasar dulu. Ini maaf Pak, saya bayar Pak. Maaf tangan kiri Pak. Oh iya. Isinya 30. Makasih Pak ya. Ini buat Bapak. Maaf tangan 31 ya. Ini Mas yang masak. Maaf tangan kiri ya. Ih, anaknya bos. Bapak Ibu makanya jual murah karena bisa ditekan tenaga kerjanya Pak ya. Keluarga semua udah dilatih. Berapa orang anaknya Pak? Dua. Itu yang lakinya yang kakaknya berarti masih ada kakaknya. Apa nih, Bu udah pintar masak juga? Udah pintar masak Mas ya? Oh, udah sih. Bagaimana cara ngajarnya? Kok bisa pintar masak itu Pak? Bagaimana? Ngeliatin dari kecil apa gimana? Dari kecil. Oh, dari kecil Mas. Oh, gitu. Jadi bisa. Belajar sama bapak. Eh, sama mamae, sama mamahe. Hebat. Salut juga saya, Pak, Bu. Enak lagi yang makan Ibu ya. Makanan anak sendiri lagi. Suapin, dulu pacaran suapin. Dulu iya, Pak. Tahu aja, Bos. Ini gigi bapaknya udah rontok juga tuh. Waduh, mata. Ini kalau malam minggu rame, Pak ya? Rame bener ya, malam minggu ya. Minggu, weekend, orang dari mana-mana gitu datang ya. Kayaknya orang masih rame ini juga nih. Pulangnya kemana, Pak? Pulangnya, Pak? Kemana, Pak? Rumah aja Pak. Kalau yang banyak jual-jualan kaki lima makanan di mana Pak pagi-pagi Pak gitu Pak. Biasa Pak pagi-pagi. Kok Pasar Johar rame enggak ya? Dua jam. Gimana Bu? Besok pagi tapi. Agung ini